Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton mekanika dan seluruh rakyat Malaysia. Okay, hari ini kita nak berceritakan tentang MPV mewah dan bersaiz besar. Lagi? Ya. Ini adalah part 2 sebab yang part 1 tu tak muat nak letak banyak sangat senarai dia. Kalau kita letak banyak-banyak, video jadi panjang, korang pula boring. So sekarang kita berada dalam part 2. Pada siapa yang tertinggal episod part 1 tu, okey, boleh klik kat atas tu, boleh tengok 8 senarai terawal yang kami dah bagi. MPV full size yang berbaloi dibeli pada harga RM50,000 sahaja. Sebelum saya pecah rahsia pasal MPV ni, tolonglah subscribe, tekan loceng, like, komen, share. Number 8. Toyota Hiace. Siapa yang tak kenal Toyota Hiace ni kan? Tapi kalau ikut secara terminologinya, Hiace ni bukanlah MPV, dia lebih kepada van. Cumanya dalam market Malaysia yang kita nampak, Hiace ni dia sesuai juga digunakan oleh keluarga. Sesuai ke? Sesuai, sebab van ni memang banyak digunakan oleh syarikat-syarikat pelancongan, syarikat pengantar bas sekolah contohnya kan. Dia memang praktikal sebab dia ada 13 seater. Hiace ni dia ada dua pilihan enjin, iaitu 2.5 turbo diesel dengan 2.7 petrol. Tapi ada satu masalah. Kedua-dua pilihan enjin ni cuma ada satu transmission, iaitu manual 5-speed. Tapi untuk orang yang dah biasa bawa manual, tak jadi masalah lah. Dan Hiace ni kalau ikut yang UNW Toyota jual dulu, yang banyaknya model high roof. Dia tak nampak sporty sangat lah kalau bandingkan panel dia kan. Panel van dia low roof. Itu lebih sporty. Cumanya sebab Hiace ni dia buat atas platform leather frame, tapi janganlah nak expect dia comfort macam Velfire, Alphard, tak lah. Sebab suspension belakang dia pun leaf spring. Tapi tak apa, dia yang penting dia lebih lasak. Kita boleh tengok kan, Townace, Hiace yang 90-an pun masih ada orang pakai sampai ke hari ni. Mungkin ada yang kata, alamak, Hiace second hand pun mahal, baik beli Camp Placer X ke, Jinbei ke, Cherry Transcom ke kan, clone daripada China. Tapi fikir sendirilah kawan, Toyota ke China made. Number 7. Toyota Innova. Siapa tak kenal Toyota Innova kan? Kalau kat Indonesia memang laku gila lah MPV ni. Cumanya Innova ni dibina sama macam Hiace atas platform leather frame. Kalau MPV biasa dia atas platform monocoque. Jadi apa beza leather frame dengan monocoque ni? Okey, ini kalau nak cerita A to Z memang lama lah. Ini kita akan cerita dekat episod seterusnya. Apa yang kami nak kongsi pasal Innova ni, sebab dia adalah MPV pertama Toyota yang dibina atas platform leather frame. Dia share dengan Fortuner, dia share dengan Hilux. Dia memang proven. Cumanya kalau Fortuner Hilux ada engine diesel petrol, dekat Malaysia Innova cuma ada pilihan 2.0 petrol. Untuk RM50,000 kita ada banyak pilihan. Maksud saya dari segi tahun lah. Kalau RM50,000 kita boleh beli sekitar tahun 2012. Maksudnya kereta pun baru 8 tahun, less than 10 tahun untuk MPV bersaiz besar, murah sebenarnya. Number 6. Itu dia, Nissan Serena Hybrid. Ini first time edaran Tancong Motor bawa masuk Serena yang versi hybrid. Dia keluar pada tahun 2014 sampai 2017 hujung. Boleh dapat ke RM50,000? Baru lagi kereta ni, baru 6-7 tahun je umur. Yang terbaru kami cek harga pasaran dia sekitar RM55,000 macam tu. Kenapa kami letakkan? Sebab logiknya kereta ni kalau dia iklankan RM55,000, yang iklankan tu orang used car. Kalau biasanya used car ni memang dia akan markup harga lah. Kalau boleh dapat, cari daripada direct owner. Boleh cari dekat Muda, cari dekat Khalis, cari dekat Facebook group. Kalau owner sendiri nak jual, insyaAllah boleh dapat pada harga RM50,000. Kawan saya pernah trade in pun macam tu jugalah, lebih kurang dia trade in dekat Yuska kan pasal dia beli kereta lain. Kelebihan Serena ni pasal dia body dia masih baru lah. Kalau kita tengok body yang mungkin 2017, 2018 gitu, harga dia okey, cuma tak dapat lah RM50,000. Kalau ada bajet, boleh extend sikit bajet tu, boleh beli yang model lebih baru sebab kebanyakannya masih ada warranty. Sebab dia orang memang servis dekat Tancong. Bila dia servis dekat Tancong, mileage dia memang takkan ditipu lah kan. Melainkan kalau kita beli kat Yuska, kena berhati-hati lah. Number 5. Honda Odyssey RB1. RB1 ni saya rasa dia macam midlife crisis sikit lah untuk reka bentuk sebuah MPV. Untuk yang apa-apa yang muda-muda ni, dia macam okay, nak beli sebuah kereta tak muat, nak buat family. Kalau nak beli MPV
bagak besar, drive tak sporty. Inilah pilihan dia, Honda Odyssey RB1. Okay, RB1 ni dia ada, base dia ada dua pilihan utamalah, iaitu model biasa dengan model absolute. Apa beza dia? Kalau model biasa tu dia pakai CVT, model absolute dia pakai 580, yang maknanya top converter punya automatic 5-speed lah. Dia ada 200 horsepower. MPV ni saya jamin memang sedap. Saya pun pernah pakai dulu, dalam 3-4 tahun saya pakai macam tu. Saya beli yang absolute modulo spec. Ya ke? Bukan, absolute biasa je. Okey, kenapa RM50,000 bukan RM30,000-RM40,000 dah ada orang jual? Betul. Bila kita boleh lebarkan sikit bajet kita tu, kalau RM50,000 dah boleh dapat body 2008. Yang lebih baru maksudnya. Akan tetapi, kalau boleh tunggu sikit lagi, setahun dua tahun lagi, model lebih baru iaitu model RB3 boleh dapat dalam area 50. Sekarang harga dia lebih kurang dalam 60 lebih. Tahun depan insya-Allah boleh dapat dalam harga 50. Number 4. Saya rasa tak ramai orang pernah tengok Nissan ni. Ada masuk Malaysia dalam recon lah. Nissan Presage. Dia ada dua spek, dia ada 2.5 dengan 3.5 V6. Kedua-duanya pun harga lebih kurang. Paling murah kita boleh dapat RM30,000 macam tu. Tapi kalau RM50,000 boleh dapat last model dia, 2009 dah siap facelift semualah. Apa beza Nissan Presage ni dengan Elgrand yang kami ceritakan dalam episod 1? Klik lah kalau nak tengok episod 1. Elgrand ni besar. Dia macam Alphard dan Estima macam tu kan. Satu besar, satu kecil sikit. Tapi Presage ni, dia tidaklah kecil macam Serena, macam Wish macam tu. Dia in the middle. Dia lebih kurang saiz Estima. Dan dia ada satu version yang dipanggil Impul. Impul 338W kalau tak silap saya. Dia lebih sporty. Dia ada body kit, ada suspension yang lebih sedap. Ini pun pilihan yang bagus sebenarnya tuan-tuan. Number 3. Mercedes-Benz Vito. Yo, Mercedes bro. Dia keluar pada 2006 sampai 2018. Kod. Kejap nak check. Salah. 2006 sampai 2012. Ia dibekalkan dengan enjin 3.2 liter V6. Untuk RM50,000 kita ada option yang lebih banyak lah. Mungkin boleh dapat 2 power door dengan full accessories kat belah dalam dia. RM30,000 pun boleh beli. Cuma bayang kalau nak beli Mercedes harga RM30,000 ni, cuak lah juga. Mungkin banyak nak kena repair. Tapi itulah, Mercedes ni dia nampak tak sukan langsung lah. Dia bentuk dia, kalau nak letak body kit, nak pasang rim, nak tambah rim besar ke, macam tak kena kan. Tapi bayangkan bawa balik kot lanah bawah. Macam ni tu. Number 2. Toyota Alphard. Toyota Alphard ni semua orang tahulah. Tanya budak umur 6 bulan pun dia tahu Toyota Alphard. Ini adalah MPV kebangsaan rakyat Malaysia. Sampai ke hari ni pun memang lakulah Alphard Recon ni. Masa first time dia masuk dulu, masa tahun 2002 sampai 2008, harga dia mahal. Tapi sekarang dah murah. Untuk RM50,000, kita boleh beli version yang facelift tahun 2006. 2006 bumper belakang dia macam kembang sikit. Itu lebih cantik pada saya. Sebab kalau yang sebelum tu, dia lebih nampak kepada peti ais atau mesin basuh. Kereta ni, dia ada banyak pilihan dan banyak spek, banyak option. Kena pandai cari dan kena pandai study. Tapi kalau kita boleh letakkan bajet dekat RM50,000, probably kita boleh dapat spek yang bagus. Mungkin dengan 2 power door, dengan power tailgate, dengan Alcantara seat, atau dia panggil apa, MZG spek ke, macam tu lah. Dia ada banyak pilihan. Kena kaji dan kena pilih betul-betul. Cumanya kalau boleh saya nak pesan lah, janganlah convert pergi model lama ni pergi model baru. Contohnya Alphard lama ni nak convert Alphard 20, atau ada yang convert sampai Alphard 30. Kelakar sebenarnya tuan-tuan. Mungkin itu duit tuan-tuan, saya tak ada masalah. Tapi kalau saya ikut kat belakang, mata saya sakit tuan-tuan. Number 1. Juara kita pada hari ini ialah Toyota Estima ACR50. Boring lah banyak apa. Ya betul, kalau anda cakap pasal Estima ni, boring lah. It was everywhere kan. Semua orang pakai, semua orang beli kan. Tapi tak boleh dinafikan, ini adalah MPV yang paling praktikal. Ada size, selesa, harga dia pun okey, spare part dia tak mahal. Dia praktikal. Untuk RM50,000 saya rasa dia memang layak duduk nombor 1 untuk list kita. Estima ni, dia ada dua pilihan enjin, 2.4 dengan 3.5 V6. Dia keluar 2006 sampai 2019. Tapi walaupun dia keluar dalam tempoh masa yang panjang, dia ada 3 kali major facelift. Okey, 2006 dia keluar sekali, 2012 dia tukar facelift first, 2016 dia tukar lagi facelift lagi sekali. Daripada basic MPV kepada full spec MPV 2019. Cumanya yang 2019 tu mahal lah, 200 lebih pun ada lagi harga market dia kan. Untuk 2006, harga market dia
50 dah boleh beli. Kalau nak lagi murah, yang 3.5 VC. Ha, cumanya, biasalah, latek dia mahal sikit lah. Kelebihan utama Estima ni ialah selain daripada kedudukan pemandu dan penumpang yang selesa ialah boot dia. Boot dia sangat unik tuan-tuan sebab third row ni dia lipat terbenam dalam badan kereta. Jadi bila kita angkat seat tu dekat belakang dia ada macam satu slope, satu longkang yang besar untuk kita letak bag. Memang bagasi dia lebih besar berbanding Velfire. Tak percaya kan? Pergi tengok. Jadi itulah semua. Berapa tu? Ada 16 ke 17 MPV kami dah bagi dalam 2 episod. Untuk beli pada harga RM50,000 nilai duit hari ni, sebenarnya tuan-tuan, dia memang sangat berbaloi lah. Tapi MPV untuk full size ni, dia tetap sebuah MPV lah. Kalau kita nak drive hari-hari ke, memang tak praktikal. Minyak dia akan jadi kuat, nak parking susah kan. Cadangan saya, kalau beli MPV yang saya besar ni, beli satu kereta kecil. Myvi ke, Saga ke, Beza ke. Yang kereta kecil ni, drive daily. Yang untuk MPV saya besar ni, drive weekend. Pergi balik kampung, bercuti kan. Boleh drive sampai Phuket. Selesa sangat. Itulah list terbaik yang kami jumpa setakat ni. Kalau anda tak suka, kalau tuan-tuan tak suka, itu masalah tuan-tuan, bukan masalah saya. Okay. Tak suka pun, kena subscribe. Kena tekan loceng, komen, share. Barulah semangat sikit. Kita nak buat video ni.